Masih dari ibu kota, tim damkar Jakarta Barat berhasil mengevakuasi seorang pria dari atap sebuah ruko di kawasan Meruya Ilir Kembangan. Nah, aksi nekat pria tersebut ternyata diduga dipicu oleh terlilit pinjaman online atau pinjol. Warga Meruya Ilir Kembangan Jakarta Barat Minggu sore dihebohkan dengan aksi tim pemadam kebakaran saat menyelamatkan seorang karyawan minimarket dari lantai 4 ruko. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, warga dan petugas damkar juga memasang kasur di bawah ruko. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat bergerak naik ke lokasi dan berhasil menyelamatkan pria yang berinisial HK. Tindakan heroik petugas damkar pun disambut meriah oleh warga. Setelah tahu masalahnya, kita naik menegosiasi. Alhamdulillah dalam kurun mungkin 30 menit kita negosiasi lebih, berhasil kita rayu, alhamdulillah. Diduga aksi nekat HK dikarenakan depresi akibat terlilit hutang pinjaman online. Kasus ini dalam penanganan Polsek Kembangan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.